Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulakan. Okey, kamu ada soalan untuk soalan nombor tiga ni kan? Okey, nombor tiga ni dia kata raja di bawah menunjukkan sebuah segitiga. Okey, hitung XY. Hitung XY. XY di situ adalah awak punya ukuran panjang dia. Okey, jadi awak tengok dekat sini apa yang perlu buat ialah okey, X, Y. Jadi kita guna rumus sin ke cos? Okey, iaitu kita nak panjang X, Y. Jadi kita letak X, Y di atas. X, Y per sin 35. Oh, ada darjah dengan ini eh. Kita tak tahu. Okey, sama dengan 14.6 per dengan sin 65. Jadi untuk kamu tekan kalkulator. Okey, mana saya punya kursor ni? Okey. Okey, dekat kalkulator tu sebenarnya ada semua tu. Soalan nombor 3, muka surat 174. Okey. Jadi kalau awak tengok kita akan ambil 14.6. Okay, you akan ambil 14. Okay, 14.6. Then kita bahagi dengan sin 65. Okay. 65. Okay. Lepas tu kita akan darabkan, tekan sama dengan boleh, tak pun tak apa. Darab. Okay, untuk sin 35 darjah. Sin 35 darjah ni yang bulat-bulat ni atas ENG tu. Lepas tu dia ada darjah, ada minit, tekan tempat yang sama. 11, tekan sekali lagi di situ. Faham? Okey, tekan sama dengan, dapatlah jawapan. Okey. Okey, ada soalan lagi? Okey, kalau tak dia kita akan teruskan. Yang kat rumah ada soalan? Muka surat berapa lah kos tu? Okey. Tengok ni kos. Okey, kalau awak tengok kos, bila masa nak guna kos, maksudnya bila awak tengok soalan tu tak boleh guna sin, kita guna kos lah. Macam tu kan? Okey, ataupun saya dah bagi tahu hari tu yang tak ada maklumat bertentangan. Okey. Jadi kalau awak tengok dekat sini, kita punya dia, kalau awak nak cari formula kat sini, oleh kerana dia ada theta dekat situ, jadi A kita adalah C. So ia akan buat C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2 tolak 2AB cos theta. Jadi kalau macam nombor 3, oleh kerana kita ada sudut dekat sini, A kita yang depan. Jadi R kuasa 2 sama dengan P kuasa 2 tambah Q kuasa 2 tolak 2PQ cos 35 darjah. Boleh? Okey, nombor 2 apa yang dapat? Z. Okey, Z kuasa 2 sama dengan ya, X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Lepas tu ya, 2 XY cos 60. Okey, dia berhadapan. Boleh eh? Okey, yang satu lagi tu tak yalah, buat sendiri. Okey, jadi kita tengok, kita nak selesaikan ini. Okey, ini semua yang dalam petak warna warna pink tu, itu syarat dia. Tapi tak payah guna itu, awak ingat. Bila dia punya maklumat tak ada bertentangan. Partner dia tak ada, depan dia tak ada. Tiga-tiga sudut tak ada sisi dia ataupun sebaliknya. Tak ada sisi tu tak ada sudut dia. Okey, maka kita guna cos. Jadi kalau awak tengok dekat sini, 16.5 sudut depan tak ada. 10 sudut kat depan tak ada. 12 sudut kat depan juga tak ada. 12 pun depan dia tak ada sudut. Then awak tengok 20 darjah. Depan dia, sisi dia tak ada. 8 kat depan dia sudut tak ada. 10 kat depan dia sudut dia tak ada. Okey?
Maksudnya bila tak ada pasangan, kita akan guna rumus kos. Kos ni yang penting kena tahu A dia. Apa dia A dia? Awak tengok dekat sini. Macam soalan yang pertama, dia minta kita cari sudut BAC. Bila dia nak BAC, nak sudut ini, maka A kita ialah 10. A kita ialah 10, iaitu yang berhadapan dengan dia. Dan awak tengok soalan nombor 2, dia nak cari panjang PR. So bila kita nak cari panjang PR di sini, jadi A kita PR lah. Kenapa kita letak A PR? Sebab sudut yang diberi berhadapan dengan PR. A yang bertentangan dengan sudut tu. Macam tu. Faham? Awak tak boleh letak A nya sebagai 8 atas 10. Okay? Iaitu awak punya formula. Formula dia kan A kuasa 2. Jadi kita guna yang formula itu. Boleh eh? Okay, jadi kita tengok dekat soalan nombor 1 ni. Okay, dia kata rajah di bawah menunjukkan sebuah segitiga KLM. Okay, soalan suruh cari panjang LM. LM ni berhadapan dengan sudut 48 darjah. Okay, then satu lagi sisi 5.8 dan 4. So A kita yang mana? Ya, A kita adalah yang LM sebab yang bertentangan dengan sudut. Jadi awak pun buat LM kuasa 2 sama dengan 5.8 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2 tolak 2, 5.8, 4 dan kos 48. Tekan kalkulator, kita nak LM, so you tekan square root answer. Berapa dapat jawapan? Yang kat rumah dah bangun belum ni? Senyap je. Yang join semua yang jenis senyap kot hari ni. Okay, berapa dapat? Yang kat rumah awak nampak tak yang saya share screen? Yang kat rumah tolong bersuara. Nampak berapa? Ah, okey. Saya risau sebab awak senyap. Okey, berapa dapat jawapan? Berapa? Mac error? Satu? Tekan kalkulator sama-sama. 5.8 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2 tolak. Okey, nak selamat letakkan ini dalam kurungan sebab dia hasil darab. Apa dia? 21? Eh? 2.1? Kau 2 kali square root ke? 5.8 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2 tolak. Okey, buka kurungan 2 darab 5.8 darab 4 darab kos 48. Tutup kurungan. Dapat sama dengan then square root answer. Ya. Yeah. 4.312. Dapat tak? Siapa tak dapat? Error lagi. 5.8 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2 tolak. Tu bracket tu buka dulu. 2 darab 5.8 darab 4 darab kos 48. Tutup. Sama dengan that's the real answer. Aku confused sebenarnya. Adam, kau jadi, kau nak drop ke tak nak? Drop. Tapi kau macam bersemangat lah. Kau tengok tu, indah je lagi tadi tengok luar. Berapa kali? Saya sampai, saya nak tegur, weh,
Okay, dia drop. Dia tengok luar, indahnya dia. Macam nak join je bawah. Okay, dah pandai? Okay, dah eh? Soalan nombor dua. Dah. Soalan nombor dua. Dia nak BCA. Bila dia nak BCA, mana A kita? Sebutlah berapa ukuran tu. Ya, A kita 12.67. Masuk dalam formula. Okey, cuba. Ayah ni saya nak awak kira sendiri, saya nak tengok. Belum ah. Dah? Dah eh? Dapat tak? Aisyah ni yang main eh? Oh tak? Dah! Dapat tak? Dah? Mereka. Okay, tengok eh. Kenapa dia make error? Sebenarnya tengok sini. 12.67 kuasa 2 sama dengan 19.97 kuasa 2 tambah 16.78 kuasa 2. Okay, lepas tu awak akan alamak, tak muat ni. Sekejap eh. Okay, kita akan buat di sini. Okay, 12.67 kuasa 2 sama dengan 19.97 kuasa 2 tambah 16.78 kuasa 2 tolak 2. 19.97 darat dengan 16.78 dan yang awak tak tahu adalah cos BCA. Okay, kenapa awak make error? Sebenarnya apa yang awak buat adalah 12.67 kuasa 2, awak buat tolak 19.97 kuasa 2, tolak 16.78 kuasa 2, betul tak? Lepas awak buat apa? Bahagi. Apa awak buat kat sini tolak ni? Tak, yang awak buat apa sedang jadi error ni? Awak selesaikan dulu. Ni, awak selesaikan yang ini. Yang ni buat sini. Yang ini nak selesaikan? Oh, awak bahagi semua tu. Ha, itulah dia. Jadi sebenarnya sepatutnya awak buat macam ni. Yang awak perlu bahagi hanya yang 2, 19.97, 16.78 negatif. Baru awak tak dapat make error. Faham? Okay, sebab yang darab cuma 2 sampai cos. Jadi yang ini hukum dia tambah. Bermakna awak akan tolak, tolak baru bahagi dengan negatif 2 ini dan ini. Okey?
Then awak tekan shift cos. Answer. Dapat tak? Tekanlah sendiri. Calculator ni leceh saya tekan. Kalau dia boleh gini, boleh ke? Oh, tak boleh. Eh. Kecil lah lambat dia. 12. 10-an, 6, 7. Kuasa 2, tolak. 19.97. Kuasa 2. Tolak 16.78. Kuasa 2. Sama dengan. Kan? Alamak. Saya dekat. Saya buat apa? Itulah dia. Leceh sikit ni. Okay. Dah dapat tak? Apa jawapan dapat? Ya, dapat 39.14 darjah. Semua orang dapat? Okey. Boleh? Okey. Dia ada dua bentuk je. Yang satu cari sisi dia, yang satu cari sudut dia. Jadi yang ada dua lagi tu awak buat sendirilah. Okey, kita tengok soalan menyelesaikan masalah dekat sini. Okey, kalau awak tengok macam saya kata, soalan biasanya bukan keluar dengan satu segitiga je. Dan kadang-kadang dia bagi dalam 3D pula. So kat sini dia bagi dalam dua segitiga, di mana kita kena pilih pula nak guna segitiga yang mana. Okey, dia suruh cari panjang AC. Saya dah kata mula-mula nak buat tajuk ini, kita check apa dia. Ada? Ya, ada tiga maklumat. Jadi kalau kita nak panjang AC, mungkin kita kata kita nak guna segitiga ABC. Mungkin kita nak guna ACD. Okey, tapi ACD cuma ada dua maklumat iaitu 6 dan 7. Bermaksud kita menggunakan segitiga ABC. Jadi bila kita dah decide kita guna segitiga ABC, maka kat sini baru kita tentukan kita nak guna rumus sin ataupun cos. Okey? Jadi kita tengok 50 depan dia tak ada. 8 depan dia tak ada, 5 juga depan dia tak ada, maka kita guna rumus cos. Soalan nak AC dan sudutnya 50. Bermakna A kita kat sini apa? A kita apa? Okey, awak mungkin awak senyap sebab awak nampak dekat sini dia guna B. Awak abaikan ini. Kalau ikut formula, dia ada tiga formula. A kuasa 2 ialah apa? B kuasa 2 apa? C kuasa 2 apa? Jadi kita ambil satu je, A saja. Kalau tengok kat sini kan dia buat B kan? A-nya ditukar kan? Tapi sebenarnya tak kisah pun A, B, C tu kat mana. So awak guna yang satu je, iaitu A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2. Jadi dalam kes ini A tetap yang berhadapan dengan sudut. So dekat sini A kita adalah AC kuasa 2. Jadi yang saya bulatkan hijau tu sebab dia buat B. Apa dia? Sebenarnya awak guna je dia A kuasa 2. Awak kekalkan rumus ini. Kalau ikut rumus dia letak ada 3. Sebab seolah-olah ABC tu semua orang mesti sama. Sebenarnya tak kisah kat mana-mana awak nak letakkan ABC. Okay, janji? Kalau dia A sudut, depan dia pun sisi dia adalah A. Faham? Okay, kemudian setelah kamu dapat panjang AC, sekarang dia minta sudut CDA. AC awak dah dapat 6.13, dia nak yang ini. Bila dia nak sudut itu, jadi lagi sekali A kita mana? Yang berhadapan dengan sudut. Kita nak sudut CDA, maka A kita 6.13. Faham? Boleh? Tak apa, tak apa. Sekolah kita tak bocor. Tak payah tengok hujan macam takut je kan. Boleh? Okay, kita masuk yang terakhir iaitu luas. Okay, kita masuk yang terakhir iaitu luas. Luas segitiga sebelum ni kamu belajar adalah setengah darab tapak darab tinggi macam tu kan. Itu hanya untuk right angle, triangle iaitu segitiga bersudut tegak. Kali ni kita dapat segitiga yang bukan bersudut tegak. Formula yang kita gunakan adalah 1/2 AB sin C. Okey, luas segitiga iaitu AB sin C. Dia ada kedua rumus iaitu rumus Heron. Tapi hari ini saya nak fokus pada luas segitiga menggunakan formula yang pertama. Okey, jadi dekat sini lagi sekali ABC tak kisah yang mana. Okey, formula dia 1/2 AB sin C.
Jadi AB adalah kanan kiri sudut. Contoh kalau segitiga saya kat sini, kalau sudut saya yang ini, maka sini A, sini B. Ataupun mungkin awak nak letak sini A, sini B awak. Kalau segitiga kita macam ni, saya letak sudut di sini, sukati awak sini A, sini B. Janji AB yang apa ni, kepung sudut tu. Faham? Sudut tu berada di titik persilangan antara garis A dan garis B. Okey, awak tengok sini. Antara garis ini A, ini B. Dia bersilang dekat sini, dia cantum. Sini A, sini B. Sudutnya dekat sini. Faham? Okey. Jadi, untuk cari luas, awak gunakan formula macam tu. 1/2 AB sin C. Jadi, kita tengok dekat sini latihan rajah 1 rajah di bawah menunjukkan sebuah segitiga ABC dengan AC dia kata 6, BC 8, sudut ACB 120 darjah. Jadi luasnya apa? 1/2, darab 8, darab 6, darab cos sin 120. Boleh? Ha, senang je. Okay? Berapa dapat jawapan? Zakri? Zakri? Hari ni ada maths tak? Hari ni ada maths tak? Oh tak ada. Patutnya awak kena fokus dengan maths. Sebenarnya maths bukan satu topik yang mudah sekarang. Bukan satu tajuk, apa subjek. Okey dah? Dapat apa jawapan? Semua orang dapat? Apa dah? Orang lain dapat tak? Dapat Okey. Kita tengok soalan nombor 3. Soalan nombor 3. Rajah di bawah menunjukkan sebuah segitiga PQ 11.5, sudut dia 69. Luas dah diberi. Luasnya dah diberi 80. Cari panjang PR. Masuk je dalam rumus luas. Okay. Dapat tak? Bapa. Dapat tak? Dapat
Dah? Dapat? Apa panjang PR? Semua orang dapat eh? Okay, good. Then awak tengok soalan nombor 2. Soalan nombor 2 dia nak segitiga, luas segitiga ABC. Dia bagi sudut yang kat luar tu kan? Okay, jadi awak tahu kan macam mana nak cari sudut di dalam? Okay. Okay, soalan nombor 4. Okay, soalan nombor 4 ni, kalau awak tengok, dia nak awak cari luas ABC. Tapi dia ada semua sisi, bermakna kita kena cari sudut dulu. Okay, kita cari sudut dulu, mana-mana sudut tak kisahlah. Okay, cuba cari dulu. Okay, baris ni cari sudut A. Yang ni B. Awak cari, yang perempuan semua cari sudut C. Then kita akan tengok. Engkau masuk first. Bertiga. Okay. Jadi, sini yang tepi campur abang cari sudut A. So, cari luas menggunakan sudut A. Ini menggunakan sudut B. Perempuan menggunakan sudut C. Kita tengok jawapannya sama ke tidak. Sebab sudut tak diberi. Kan? Jadi, suka hati awak nak guna sudut mana tak ada masalah. Awak, bila awak tak okey, awak mesti tanya. Awak jangan macam form 5, hari ni trial, malam tadi baru cakap. Cikgu, saya minta maaf kalau saya tak boleh jawab. Sebenarnya saya tak ini, tak itu, tak ini, saya tak berani tanya cikgu. Kau ingat aku hantu apa tak takut? Awak kena takut dengan Allah je, tak perlu takutkan saya. Kenapa awak tak berani tanya dengan saya? Sebab awak tak buat latihan, jadi awak tak tahu apa yang awak tak tahu sebenarnya. Orang yang banyak tanya tu sebenarnya orang yang banyak latihan. Jadi bila dia banyak latihan, dia akan tanya sebab dia tak tahu. Awak kenapa tak tanya? Sebab awak tak buat apa-apa. Ataupun bila awak tak faham, awak pergi tengok jawapan belakang. Eh, dapat. Okay, siapa yang dah dapat? Sibuk je kau. Anwar. Oh, suka hati panggil nama bapak orang. Sudut-sudut ni luasnya. Cari luas, cari luas. Tak boleh. Oh, iya ke? Kau memang layak jaga dia masa dia pergi toilet. Tak ada pintu. Ya. Yeah. Berak pun seram. Tak ada pintu. Eh, bukan tak ada pintu, pintu ada. Oh, kau. Eh, Amir tak datang. Ya, betul Zaim. Okey, Zaim kata dia dapat 18.07. Okey, sudut A dapat Faiz? Belum. Faiz dapat Faiz? Dah? Dah apa? Tak, luasnya, luasnya. Itu kau cari sudut lagi kot. Luas-luas. Ha, cepat. Soalan nak luas. Siapa yang belakang tu? Kakak, berapa kakak? Dapat luas? Belum lagi. Okay.
Okey, grup ni dia kata dapat 18.07. Okey. Dah baik. Nama dia jam. Okey. 18.07. Dah. Faiz, baba. Faiz. Dapat tak? Lambat tiga orang yang ketuk juga orang. Ais, punya kalkulator mana? Ais, kau punya kalkulator mana? Garuk apa? Garuk bro. Cari sudut A, maksudnya guna cos. Dapat sudut A. Lepas tu guna formula setengah darab A, B sin C. A, B nya 7.9 dan 6.8. Apa dia, Bab? Kenapa dia? C, cos, answer. Sama dengan... Tak, kau buat sekarang 5.4 kuasa 2 tolak 7.9 kuasa 2 tolak 6.8 kuasa 2 sama dengan bahagi, okey, buka gulungan, negatif 2 darab 7.9 darab 6.8 tutup kurungan sama dengan chief cos answer. Okey, dapat sudut tu, dan setengah darab 7.9 darab 6.8 darab sudut tu. Dapat? Okey, jadi maksudnya terbukti awak guna mana-mana sudut awak akan dapat luas yang sama. Okey. Okey, sekarang saya masukkan rumus Heron. Di mana apabila awak nampak ada tiga-tiga sisi tapi tak ada sudut. Rumus Heron ni awak kena cari S, awak kena tahu formula ni lah. Saya tak pasti formula ni diberi ataupun tidak. Okey, tak ada, tak ada. Memang tak ada. So formula dia S, awak kena cari S dulu. S sama dengan A tambah B tambah C bahagi 2. Okey, itu rumus yang pertama. Lepas tu untuk mencari luas, formula dia ialah ini dulu tak ada dia buat macam ni, S darab dengan S tolak A darab dengan S tolak dengan B darab dengan S tolak dengan C. Maka awak dapat luas. Jadi maksudnya awak tak payah cari sudut dia. Okey, jadi kita cari dulu S. Apa S? So awak tengok dekat sini, kita akan gunakan S kita, dia kata A, A kita 7.9 tambah 6.8 tambah 5.4 bahagi 2. Berapa dapat? Tekan kalkulator. Apa? Okey, awak dapat 10.05. Jadi untuk mencari luas sama dengan set, okey, 10.5 buka kurungan 10.5 tolak 7.9 tutup, buka lagi 10.5 tolak 6.8 tutup, buka lagi 0.5. Ini 0.5. 10.05. 10.05 tolak 5.4. Okay. Dah dapat set answer. Berapa dapat?
Sama tak? Sama. Faham? Ha, jadi bolehlah guna mana-mana. Boleh eh? Sebab admit dia tak pernah kata pun nak guna kaedah apa. Ha, okay? Jadi tengok kat sini dah jadi habis. Ha? Dapat tak? Dapat eh? Okay. Jadi awak tengok, dia kata aplikasi petua sinus, kosinus dan luas segitiga. Okey, kita tengok soalan. Okey, tengok soalan. Dah habis ya, awak tengok sini. Dah. Dah belum? Okey, tengok soalan nombor satu. Rajah di bawah menunjukkan dua buah segitiga ABC dan ACD. Okey, dia bagi semua dah ukuran. Soalan pertama, cari panjang BC. Cari panjang BC, dia dah memang tak akan terlibat segitiga ACD. Sebab BC tu memang kat bawah tu, kan? So, bina rumus apa dekat situ? Sin. Cos. Sin. Cos. Sin. Cos. Apa dia formulanya? Sin ke cos? Tengok ni cara sin cos. Kau punya cikgu ada berapa? Dalam kelas ni cikgu Ahmad kau ada berapa ramai? Sin ke cos? Dah tak berani jawab. Kenapa guna cos? Sin. Jadi mak nenek melatah pula. Sin ke cos? Kan selamat betul pakai mask. Jadi kalau bunyi pun cikgu tak tahu siapa kan. Okey, guna cos. Kenapa? Tak ada pasangan. Senang kan cakap tak ada pasangan. Orang tengah frust guna cos. Kan? Okey, tak ada pasangan. Awak tengok 28 sudut. Pasangan dia BC tak ada. 9.4 sudutnya dekat C tak ada. 6 sudutnya dekat B tak ada. Orang tak ada pasangan, kita guna cos. Guna cos kena tahu A. Mana A kita? Ya, yeah, A kita BC iaitu depan sudut 28. Faham? Boleh? Okey, maka kita bolehlah cari panjang BC. Yang kat rumah tidur ke hujan-hujan ni? Tak bersuara langsung. Siapa yang ada ni? Hafiz, Ainurul, Uwais, Akram, Rashidah, Megat, mana Megat? Iqbal, mana Iqbal? Adlil, mana Adlil? Aku pelik betul lah tak join kelas ni. Sibuk nak ambil Ahmad. Cikgu perniagaan bagi tahu saya pagi tadi. Perniagaan biasa student dia macam 180 lebih macam tu kan. Hari tu 169. Lala sekarang tinggal 155. Best ni saya kata ramai drop. Ni tak nak drop tapi malas buat kerja. Kan? Lepas ni kau drop match pula tau. BM. Tak boleh? Drop BM papa tak mampu anak. Oh iya ke? Kalau drop match tak apa. Masih mengaku lah. Okay. Jadi awak carilah panjang BC. Okay, Akram kau tidur ke apa Akram? Akram, tak. Kau dah ada selimut lagi? Tak, suara macam dalam selimut je lagi tu. Okay, dia nak BC. So BC kuasa 2 sama dengan 9.4 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2. Okay, tolak 2, 9.4, 6. Cos 28, square root answer dapatlah panjang BC. Boleh? Dia nak CAD. Guna rumus apa? Sin. Kenapa? Ada pasangan. Yang mana pasangan dia? 6 dengan 50. Faham? Dan biasanya memang akan guna satu sin, satu cos. Kita belajar sin dengan cos. Jadi jaranglah kalau guna sin sahaja atau cos sahaja kan. Dia kesian nanti sudut tu tak gunakan masa periksa. Okey, jadi kita dah dapat dah sudutnya nanti. Buatlah sendiri kan. Okey, jadi kalau sin kita nak sudut. Kita nak sudut CAD, kita letaklah sin
CAD bahagi 7.5 sin 50 bahagi 6 zoom sana. Boleh tak ni? Ha, dah tunjuk satu-satu dan cakap perlahan dah ni. Ha, okay. Siap. Dia nak luas ABCD. Okay, luas ABCD itu adalah gabungan dua segi tiga. Ha, eh? Jadi awak cari luas segi tiga ABC tambahkan luas segi tiga ACD. Boleh? Okey, sudut dekat A ni dapat berapa? Sudut, okay, saya bagi jawapannya. BC tadi you akan dapat 4.976. Sudut CAD, CAD sudutnya awak dapat 73.25. Jadi untuk yang ke soalan C, dia nak luas ABCD. Kita cari luas ABC dulu. Luas ABC senang kan? Sebab 1/2 AB sin C semua nampak. Okey. Tapi untuk luas ACD, oleh kerana kita ada sisi 6 dengan 7.5, jadi sudutnya kita ambil dekat mana? C. Tapi ada tak? Tak ada. Macam mana cari sudut C? Ya, 180 tolak sudut dekat A dan sudut dekat D. Jadi dalam kes ini, kalau jawapan B kamu salah, maka yang bawah akan salah. Faham? Ha, dia berkait. Okey, kira luas tu awak dapat 32.06. Luas dia 32.06. Okey, buat. Dapat tak? Kat rumah ni sunyi pula.
Sebab apa? 32.47. Ini apa luas? 32.47. Ah, 32.06. Terus apa dah ulang? Wui. Okey, tengok ya. Oops. Okey, kalau awak tengok, kita cari luas. Okey, luas ni. Tekan kalkulator. Luas segitiga ABC, you akan dapat ABC punya luas. Tekan kalkulator. 1/2 9.4 6 sin 28. Berapa? 13.24. Okey, yang kedua 1/2 6 7.5 sin berapa? 56.75. Tekan kalkulator. Ya, 18.82 tambahkan. Saya dapat 32.06. Dapat tak? Tak dapat? Ha? 56.75. Sin dia. Awak tekan kalkulator nak tahu sudut dia. Tekan kalkulator sekarang. 180. Tolak 73.25. Tolak 50. Dapat apa? 56.75 kan? Ah, ha, sin itu yang awak gunakan. Okey? Boleh? Eh? Boleh tak? Okey. Lepas tu yang terakhir, jarak terpendek. Dia kata jarak terpendek. Okey. D ke AC. Nampak ni? D ke AC. Jadi kalau jarak terpendek D ke AC, okey, awak ambil yang ini. So saya padam eh. Ni saya padam. Soalan ni 10 markah bahagian C, rugi kalau awak tak buat. Banyak. Okey. Dia kata titik D bagi AC. D bagi AC. Jadi tengok eh, saya lukis balik segitiga dia. Ini C, ini D, ini A awak. Okey. So kita ambil ni. Ha, ni jarak terpendek garis putus-putus. Sudut kat bawah ni tadi ialah 56.75 kan? 56.75. Okey. Dekat sini adalah 73.25. Okey. Jadi apa lagi yang ini tadi 50 darjah. Sini 50. Okey. Sini 6. Sini 7.5. Okey. Untuk mencari jarak terpendek, sebenarnya kita akan menggunakan, oleh kerana luas kita dah ada, kita guna formula luas. Setengah darab tapak. Tapak kita, kita guna formula max. Setengah darab tapak, ini tapak kita. Okey? Jadi setengah, you darab dengan tapak. Tapak kita 6. Tinggi kita garis putus-putus, saya letak huruf H. Height dia. So darab dengan H sama dengan 1/2 setengah setengah darab tapak darab tinggi. Luas dia berapa tadi ah yang ACD tu? No. ACD punya. Luas ACD adalah 18.82. Faham? Jadi punya luas. Kau tak dalam dilema lagi kan? Okey pak, faham tak? Jadi nak cari jarak terpendek, awak boleh, sebelum ni kan kita guna sin ke cos ke tangent kan? Opposite dengan adjacent ke, opposite dengan hypotenuse sebagainya tu kan? Jadi kita guna sin, cos ataupun tangent. Tapi dalam kes ini, sebab kita tak boleh guna yang itu. Kalau ikutkan, garis putus-putus adalah opposite daripada C. Boleh. Sebab ada hypotenuse. Okey, tengok eh. Okey, kira dulu. Kira dulu dah apa?
Okey, 6.273. Satu lagi. Awak tengok eh. Sekarang ni sini 7.5 kan? Awak ambil ni segitiga yang ni. Tu dia. Okey. Jadi ini sudut tepat kan? Okey. Jadi kat sini H tu ada dia punya opposite. 7.5 adalah hypotenuse dia. Opposite dan hypotenuse adalah sin. Jadi sin 56.75 sama dengan H per 7.5. Okey, tekan kalkulator. So you dapat sin 56.75 darab 7.5. Dapat tak? Dapat tak? Dapat. Faham? Boleh? So kita pun tamat tajuk ini. Tinggal yang terakhir, iaitu yang melibatkan awak tengok muka surat 186 yang melibatkan 3D. 3D ni awak kena tahu max. Max awak kena power untuk mencari angle between plane and plane. Satah dengan satah. Line and plane. Benda-benda tu awak kena tahu. Baru awak boleh jawab. Jadi nak tak nak kita berdoa jangan keluar. Tapi biasanya akan keluar. Apa dia? Lagi kita tak nak, lagi kita dapat. Lagi kita tak nak, lagi kita dapat. So alhamdulillah habis. Jadi minggu depan awak berada di rumah, tolong follow sebab saya akan buat soalan-soalan aplikasi vektor satu hari, satu yang double period yang first tu vektor, then yang second tu saya akan buat tajuk ini untuk kita cover semua topik. Okay? So alhamdulillah habis. Okay? Bye. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu.